Dari cewek gebetan lo. Jangan-jangan gosip selama ini benar ya? Kok lo udah percaya gosip sih? Tapi banyak yang bilang. Apa mereka juga lihat kalau gue jalan sama cewek lain? Lo terlalu parno atau enggak? Coba sini, biarkan kalau gue mau lihat. Mau ngapain sih? Gue mau lihat. Cuk. Gue mau lihat. Kalian tuh kenapa sih berantem lagi, ha? Kenapa, Ju? Jo, selama ini gue udah sabar lah. Gue udah coba buat gak peduliin tingkahnya Dika yang aneh belakangan ini. Tapi gue gak bisa. Johanna curiga kalau gue jalan sama cewek lain. Dik, kalau lu sampai ketahuan jalan sama cewek lain, lu akan berhadapan sama gue. Johanna itu teman gue, jadi lu jangan macam-macam sama dia. Thank you.
mati. Mon, mon, tenang, 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 tenang. Sekarang kita kemana? Udah biar gue mikir dulu. Udah, kita balik aja pulang. Lu mau ditangkap polisi? Ya terus lu maunya gimana sih? Gue telepon saudara sepupu gue. Handphone mana? Biar dijemput di sini. Gak ada signal. Coba nih. Kalau Ramon gak nekat, kita gak mungkin bisa separah ini, tau gak? Udah gak usah ngebahas dulu. Bego. Lu yang bego. Hei, lu. Lu ngapain lagi berdiri tengah jalan? Mau bunuh diri lo, ha? Sorry. Gue gak maksud. Terus maksud lo tuh apa? Gue kejebak di bangunan sana. Kalian mesti ikut. Kalian mesti tolongin. Ayo. Mendingan lo ikut gue. Gue gak mau ikut lo. Ayo. Ayo. Tadi lu yang minta balik sini, sekarang nggak mau balik sini. Mau lu tuh apa? Shh, lu bisa diem nggak sih? Padahal gua nggak bisa-bisa juga sih. Sama Jo, handphone gua juga nggak bisa. Mendingan kita masuk aja ke dalam. Lu bener. Ayo, Jo. Ya bener, Mon. Tempat kayak gini mana mungkin ada telepon. Udah. Yang penting sekarang kita udah punya tempat buat sembunyi. Sekarang kita mesti cari Desta. Terus kita pergi dari sini. Hei. Itu diem aja ya?
Gak usah sama merintah-merintah. Dik, mending kita keluar aja yuk. Di sini nyeremin. Jo, tenang Jo. Gak usah dipikirin. Sekarang kita semua tinggal di sini sambil nunggu besok pagi. Oke? Okay? Ayo. Ini bukan rumah sakit. Gue gak peduli mau buka rumah sakit, hotel. Yang penting kita punya tempat sekarang. Lo ngapain sih mikir macam-macam? Gue rasa ini tempat benar-benar gak ada penghuninya deh. Benar kan yang gue bilang? Gue takut. Kalian bertiga di sini dulu ya. Dika, gue maunya rame-rame. Aduh Jo, lagian kalau ada apa-apa kita bisa saling jaga kan? Lo lihat nggak sih lah, tempat ini kayaknya asing banget, nggak jelas. Cewek lu bawel sih. Sabar ya, besok pasti kita pulang. Tadi barang siapa? Ya, barang lo kan? Iya, kenapa? Lo tai ya, gara-gara lo kita semua di sini tau gak? Lo ngapain nyalain gue? Udah jelas-jelas lo salah. Lo kalau bukan temen gue gebukin lo. Mana lo? Gue nyari telepon. Gue belum selesai.
kita kejebak di tempat kayak gini. Lo lo denger gue gak sih, Pak? Kenapa, Jo? Tadi lu ngomong apa? Papanya gue mau pulang, Pak. Iya. Kita pasti bisa keluar dari tempat ini secepatnya. Ya? Lo yakin? Sampai sekarang aja kita gak tahu kita ada di mana. Gara-gara dia, mestinya kita gak usah ngikutin dia lah. Iya, Jo. Tapi kita tetap aja gak bisa ngelanjutin perjalanan. Lo lihat sendiri kan, tadi mobilnya Ramon udah rusak parah. Iya, iya. Tapi kalau dia gak ada di tengah-tengah jalan, kita gak ada kecelakaan, ya gak? Sebenarnya, gue tuh cuma pengen kalian bantu gue cari Desta, cowok gue. Gimana, Desta? Bisa, Vin. Ayo. Mudah-mudahan kita bisa bantuin lo. Nama lo siapa? Gue Vina. Oke. Gue Sila. Dan dia sahabat gue, Juana. Thank you.
baju gue penuh darah, lah. Gue mau ke toilet. Di sini ada toiletnya kan, lah. Ya udah, Jo. Gue anterin lo ya. Vin, lo tunggu di sini aja, jangan kemana-mana. Sini aja ya. Ya udah, tapi lo jangan kemana-mana ya.
lo gak apa-apa kan? Lah, ada yang gak beres sama tempat ini, lah. Iya, Yan. Gue juga dari tadi ngerasain. Mendingan sekarang kita pergi dari sini aja. Ini angker, lu sengaja kan jerumusin kita kesini? Gue cuma mau minta bantuan kalian. Bantuan apa? Nyari cowok lu? Gak ada orang lain di sini, cuma kita doang. Sama setan. Jangan ikutin gue. Oh, sial lu. Thank you.
paling gak kita nunggu sampai malam ini aja ya. Oke? Jangan bercanda, Mon. Ramon. Mon. Ramon. Come on.
Kak, di setiap sudut tempat ini ada hantunya. Iya, gua ngerti. Hantu di sini kayak menyerang terus tajam. Sebenarnya tempat ini bekas apa sih, Kak? Gua gak mau tahu. Tapi yang penting, kita harus cari jalan untuk keluar dari tempat ini. Terus, yang lain gimana? Ju, lo mau terus-terusan diteror sampai mati, ha? Ayo, ayo! Yeah!
Gue tahu Jo ini bukan saat yang tepat. Gue tahu. Tapi lo juga harus tahu. Gue nyesel banget ngelakuin ini semua ke lo. Gue nyesel banget. Demi Tuhan lah. Ada apa sih? Oh, lo marah banget sama gue. Gue udah ngiain hati lo, tapi gue minta maaf sama Jo. Jadi cewek yang selama ini digosipin sama Dika itu lah. Ini gak mungkin lah. Jo. Itu gue, Jo. Gue cinta sama Dika. Lo juga harus tahu gue sayang sama lo kan, lo sahabat gue. Jo. Lo bukan sahabat gue. Gue gak nyangka. Ternyata lo bingung ya sama gue. Jo. Lo jahat. Lo jahat. Gue minta maaf, Jo. Jo. Lo tuh ngomong apa? Sila ngomong apa, Jo?
Lo udah ngancurin kepercayaan gue, Dik. Kesetiaan gue. Kasih sayang gue sama lo. Kenapa, Dik? Kenapa? Kenapa masih sih? Jo. Gue salah apa sama lo? Gue salah apa? Jo, lo... Tiga! Lo sama Zila pacaran, kan? Jo! Bener, Jo. Tiga. Gue butuh jawaban yang pasti dari mulut lo. Oke. Iya. Gue pacaran sama Sheila. Jo, please maafin gue. Lo harus tahu pengorbanan apa yang udah gue lakuin buat lo. Gue pernah hamil, Dik. Ini adalah anak lo. Jo, lo hamil. Kenapa lo gak pernah bilang, Jo? Gue jahat, Nick. Gue udah gugurin anak gue. Gue udah ngelakuin dosa. Gue nyesel. Tapi apa yang gue dapet? Cowok yang gue cinta. Sahabat yang gue sayang. Apa? Itu gak bener kan, Jo? Jo, lihat gue. Lihat gue, Jo. Lo bohong kan? Lo bohong kan, Jo? Demi Tuhan, Jo, bilang itu gak bener! Jo! Thank you.
teman-teman saya, Pak. Wah, maksud kamu yang di rumah sakit itu? Ya. Ayo, masuk. Aduh, kalian kan tahu kan, di rumah sakit itu banyak makhluk-makhluk gentayangan. Makhluk-makhluk nggak kena, jin setan periparaingan, engkle-engkle orang tanda lan orang doyong, banyak. Wow, bumi kunjang kanjang, langit kelap-kelap. Aduh, lagian sekarang malam Jumat Kliwon. Kamu tahu kan artinya malam Jumat Kliwon, ha? Oh,